di berita seputar sepak bola dan Arema. Piala Kartini 2021 yang baru saja digelar pada bulan April ini tidak hanya dimanfaatkan oleh Arema FC Women untuk menguji teamwork Sri Kandi Singoedan saja. Regina Tiofani dan kawan-kawan bersemangat memburu trofi ajang tersebut untuk kado ulta ke-107 Kota Malang. Skuad Onisinam ini kalah dari tim PON Jawa Barat Putri dengan skor 0-2 di partai puncak di Gelora Soekarno Mojo Agung, Kabupaten Pati pada hari Minggu 4 April 2021. Dan Arema Putri berhasil menjadi runner-up Piala Kartini 2021 setelah gagal di babak final. Prestasi atas terpilihnya menjadi runner-up di Piala Kartini 2021 juga memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Onisinam ini. Pasalnya, Unggul Sports Center atau USC menjadi sponsor baru tim sepak bola Arema Putri tersebut. Pusat gelanggang olahraga ternama yang terletak di kawasan utara Kota Malang itu menyponsori dalam bidang penyediaan tempat latihan. Terkait nilai kerjasama tersebut, asisten manajer Arema Putri Cipta Dipurnomo tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, menurutnya kerjasama tersebut mencakup beberapa poin. Salah satunya yaitu Arema Putri berhak dalam penggunaan fasilitas mini soccer milik USC yang letaknya tak jauh dari eksit tol Karanglo. Sebagai timbal baliknya, logo USC akan terpasang dalam jersey Arema Putri, tepatnya pada bagian lengan. Kerjasama sponsorship ini dilatar belakangi oleh keinginan dan semangat yang sama untuk membawa nama Malang harum di bidang olahraga. Misi yang sama memang dimiliki Arema Putri sebagai wadah para pesepak bola putri yang berkompetisi di Liga 1 Putri. Owner dari Unggul Sports Center, Nicola Reza, juga mempunyai harapan yang tinggi dengan kerjasama dengan tim Arema Putri ini. Selama ini, Unggul Sports Center memiliki beberapa fasilitas olahraga dengan kualitas terbaik. Selain mini soccer yang biasa dipakai latihan oleh Arema Putri, juga ada lapangan futsal dan juga badminton. Kedepannya akan dikembangkan fasilitas fitness center untuk menunjang kebutuhan para atlet. Akan ada kelas-kelas yang variatif dan fungsional fitness. Kelas yang dimaksud diantaranya adalah kelas Zumba, aerobik, cardio dance, strong nation, Muay Thai, boxing, yoga, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang ingin berolahraga dengan fasilitas terbaik bersama para atlet, khususnya atlet dari Arema Putri, segera kunjungi Unggul Sports Center yang terletak di Jalan Raya Karanglo nomor 84, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terus saksikan update berita seputar sepak bola dan Arema hanya di channel We Aremania TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.